Ini aku lagi di Chimsa Choi Pantai. Chimsa Choi. Kalau hari biasa itu nggak terlalu banyak orang ya. Kalau hari Sabtu atau Minggu sama sama hari libur gitu ya, pasti banyak banget orang di sini itu untuk lalu lalang berfoto, menghirup udara seger gitu. Terus ada lantunan lagu, bikin bikin apa? Menikmati udara di tepi pantai. Gitu. Aku juga udah lama banget nggak ke sini. Iki karena bosku lagi facial ya, jadi aku jalan-jalan. Daripada duduk manis di sana, mendingan aku jalan-jalan di tepi pantai. Ini agak panas sih, tapi nggak panas sekali karena apa ya, udah mulai musim dingin. Nih, indah banget kan? Makanya aku pun nggak tega mau ninggalin kota Hong Kong, tapi mau gimana lagi? Nggak mungkin selamanya kita di Hong Kong kan. Wow, tuh bagus banget kan, ada kapal. Itu kapal pengangkut pasir katanya, kayaknya sih ya. Tuh kalau hari biasa itu nggak terlalu banyak orang. Pingin naik kapal ke itu, ke bundaran di sana, di belakang sana. Tapi ini aku jalan di sini. Karena aku pun ya lama sekali nggak main ke pantai ya. Di rumahku di Maonsan juga depannya pantai. Cuman beda lah hari-hari walaupun ngeliat pantai. Indah banget kan, Masya Allah. Jam segini banyak orang lari-lari, ya nggak banyak sih, 1, 2, 3. Tapi aku udah melihat ada beberapa tadi yang udah lari-lari. Tapi kalau hari biasa yo, jarang ada mbak-mbak kesini karena bukan libur. Karena aku jarang libur, tapi aku sering keluar. Ginilah. Pokoknya kalau hari biasa itu sunyi, nggak ada mbak-mbak. Tuh, itu kapal penyedot pasir ya. Mau nyari pasir dia itu. Nih, gininya cantik ya, tuh. Atasnya ada pohonnya. Bawahnya bisa buat duduk gitu. Aduh, anginnya nyampe sini sepoi-sepoi. Tuh. Ini mus. Ini yang tadi aku foto dari depan nih, kayak gini. Kesapiat. Kesapiat. Dulu sama adiknya si bos juga sering main ke sini makan malam. Kadang minum teh. Ini aku mau belajar nyuting ya, kira-kira gambarnya videonya itu goyang-goyang enggak, aku pun enggak tahu ini, masih belajar megang. Belajar nanti.
kalau di rumah itu mau belajar bikin masak-masakan itu di video. Ditonton ya, saudara, teman-teman. Wow, kalau jalan ke sini nggak silau ya, tapi kalau agak jalan ke belakang nanti silau, nggak bawa kacamata pula. Ini punya kacamata tapi nggak pernah dibawa. Itu Oma naik kapal cilik, tapi ya golek iwak. Masa golek iwak? Sebagian orang tidur di kapalnya gitu loh. Biuk biuk gitu. Dulu lama-lama sekali nggak kesini, kok udah rapi banget. Udah ada 3 tahun kali aku nggak ke pantai sini. Ini mau dipasang pohon Christmas kayaknya. Next minggu depan pasti udah jadi ya. Karena mungkin hari apa ya? Hari Jumat kemungkinan kesini lagi. Kayaknya udah jadi nih tuh bola-bolanya ya. Tunggu next Friday. Oh, nah di sini dikasih kursi, boleh istirahat. Capek sambil menikmati udara. Nah, aku mau duduk di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Dan menikmati angin sepoi-sepoi tuh. Indah banget ya. Bersih.